Di Kabupaten Pindrang, peredaran narkoba masih tergolong marak. Kami saat ini sedang melaksanakan operasi anti narkotika untuk memerangi peredaran narkoba oleh para pelaku-pelaku pengedar narkoba. Bagaimana yang kemarin tarunannya? Jadi tidak? Pada hari ini, Satgas 3 Narkoba Polres Pindrang mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual-beli narkoba. Nah, sekarang di mana? Okay. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dari Satgas 3 melakukan penyelidikan, kita sementara ada di pos ronda yang pas samping masjid, dua orang ini. Jadi ketika kita melakukan progres atau pengungkapan narkoba, selalu kita memploting anggota di lokasi-lokasi yang dimungkinkan tersangka melakukan transaksi tersebut. Ini tentunya tersangka ini bukan kali ini melakukan transaksi jual beli, olehnya itu kita juga berhati-hati. Sudah mau bergeser, dia sudah janjian di salah satu tempat, kita ikut saja. Ikutin dia. Aku mantan informasi dari bahwa tempatnya di kita ikuti. Ketika dilakukan pemantauan, tiba-tiba dia memindahkan tempat untuk dilakukan transaksi. Untuk itu unit lidik selalu membuntuti dan memplotin tempat-tempat yang dianggap di mana dilakukan transaksi narkoba tersebut. Kamu di mana? Oh iya, hati-hati jangan sampai ketahuan. Jadi kamu di situ pantau, mengendap di situ sekitar situ. Perhatikan tempatnya pas iya. Ini sebelah kanan ini. Ini sudah ada di sebelah kanan. Nah, diperhatikan kodenya. Kalau sudah ada kode langsung merapat. Nah, saya sudah dekat ini. Ternyata tersangka ini berangkat menuju ke satu tempat yang sepi. Depan sini. Tidak curi untuk jalan poros. Sudah kelihatan anggota di sana itu? Ya, sudah. Itu sama kurirnya sudah ada di sana. Sudah masuk perbatasan ini. Jadi, di saat tersangka berada di satu tempat, unit res narkoba mengupayakan untuk melakukan pengamatan lebih dekat dan ternyata ini orangnya nih. Oh ya, sudah ada ini. Ini motor ini. Ini kita tinggal tunggu kode saja. Ini ada barang yang mau. Kita persiapan ya, maju ya. Buka kunci mobil. Buka. Ketika dilakukan penyergapan, kedua tersangka yang hendak melakukan transaksi itu berusaha untuk kabur. Namun kesiapsiapan kita dalam melakukan penyergapan sehingga kedua tersangka tersebut tidak sempat melarikan diri. Ada yang mau lari? Hah? Apa ngambil lari? Woi. Biasa disimpan di celana dalam. Oh, berarti ini pilih uang ini. Ini yang pilih uang ini. Iya kan? Dia uang dia pindah bawa barang. Iya. Nanti dia setelah ada uang yang bawa barang ini yang satu ini. Bosnya yang bawa barang. Iya. Ini barang ini dari mana ya? Dari Aci, Pak. Aci. Tinggal di mana? Di Bulo, Pak. Di Bulo. Tahun berapa di sana? Satu bal, Pak. Ini satu bal. Berapa gram ini? 50 gram. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan satu bal dengan berat 50 gram. Walaupun sebelumnya kedua tersangka ini mengelak kalau barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik. Sudah berapa kali kau antar barang ke Pindrang? Hah? Sering nih, Pak. Berulang kali? Iya. Siapa biasa kau antarkan di sana? Siapa saja kau antarkan. Pasti kau bohong lagi, tidak tahu toh. Bisku tunjukkan rumahnya, Cik. Iya, Pak. Cuma antar saya ke sana, ya? Jadi setelah kita berhasil menangkap kedua tersangka bersama barang buktinya, kemudian kedua pelaku dibawa guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Iko, saya serung, Iko. Hah? Pak. Saya serung. Biasa 5, Pak. Biasa untuk 10. Iko? Hah? Apa untuk beli ansar, Pak? Oh, ansar, malah ikut sarung. Iya. Ya, itu
Cik DB 1 Mega. Ini penggawanan Sermaleku Saro. Ini ya. Wah, sekarang penggawanan Sermaleku Saro. Kau kerja apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Motif daripada tersangka melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini bersifatnya bisnis, di mana narkotika jenis sabu ini harganya cukup fantastik. Canam. Canam. Pak, ikut saya anakmu. Juga pernah bu ya, di pukul ambil ini. Baik. Keluarga kamu tahu? Ya, ini sih, Pak. Agaknya putus sehingga di bini, bro. Duh, saya mau, Pak. Agaknya nama itu nasib bini, bro. Ya, sih, Pak. Betul, nama gak? Bicu, apa ya? Kenapa betul, Pak? Kenapa bicu? Kaya nama itu pandri. Tarulah tak gaji bawaran. Sekarang saya agak serum. Saya agak serum, ini agak serum. Ha? Ya, Pak. Ini agak serum. Itu, Pak. Hai, ikut. Kamu dua orang itu jujur kalau mau dibantu. Kau kasihan jadi korban, saya suruh mengantar. Yang bandar enak, kalau kamu juga kasihan di rumah. Kami berharap kepada masyarakat, tolong jauhi narkoba. Karena apabila kita sudah masuk ke dalam, itu akan sulit keluar. Dampak narkoba ini akan merugikan diri kita sendiri, keluarga, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Selamat malam, Mbak. Ganggu sebentar. Yang tinggal di sini, Mbak ya, apa Mas ya? Saya. Ini siapa? Meluncur ke TKP. Siap, 86.